بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الكريم الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سدرس ذلك دي اره نبي محمد صلى الله عليه وسلم menyampaikan risalah Islam terdapat beragam respon yang lahir dari aneka kelompok masyarakat pada saat itu. Ada di antara mereka yang beriman, menerima kebenaran risalah Islam, lantas memeluk dinul haq ini dan mengerti tentang kedalamannya, rasionalitasnya sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam serta bimbingannya secara benar, terukur dan meraih keberkahannya. Pun demikian ada di antara mereka yang meragukan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga masih menimbang antara mengikuti atau mengabaikannya. dia. Di sisi lain, terdapat kelompok yang sama sekali tidak merespon ajaran Nabi atau dakwah yang Nabi sampaikan dengan kesan yang positif. Mereka cepat mengabaikan dan meninggalkan dakwah Nabi, bahkan juga disertai dengan tuduhan atau bahkan juga tantangan-tantangan yang melahirkan pergolakan-pergolakan tertentu sampai ke level yang bersifat menyakiti, baik verbal ataupun fisikal. Di antara mereka ada kalangan yang tetap dengan kekufurannya, ada orang yang di lisannya menyatakan Keislamannya, namun perilakunya justru menyimpang dari nilai-nilai keislaman, bahkan merencanakan perilaku yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, ada juga di antara mereka yang menyatakan keislamannya, namun masih labil dengan keislaman yang mereka deklarasikan itu, sehingga mudah terpengaruh, terprovokasi, bahkan kembali kepada keyakinan dan perilaku awal yang mereka pernah lakukan golongan kedua diistilahkan dengan munafik dan yang ketiga disebut dengan kaum murtadin jama' dari kata murtad yartadda yartaddu murtad untuk orang ya dalam respon tiga golongan terakhir ini baik yang kufar ataupun munafik atau pula murtad Nabi sallallahu alaihi dengan kehalusan rasanya dengan rasa kasih yang dalamnya dengan simpati yang sangat luas itu, beliau merasakan kesedihan yang mendalam karena khawatir orang-orang yang menentang beliau ini kemudian wafat tanpa iman, tidak mendapatkan perhatian dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kembali kepada Allah di kehidupan akhirat kelak, karena yang menentukan kasih sayang, rahmat, kemuliaan, bahkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah keimanan seseorang yang menjadi inti bekal kehidupan dalam membawa nilai-nilai terbaik dan bekal-bekal terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga merasakan kesedihan karena dikhawatirkan orang-orang yang cepat ingkar ini justru menggalang kekuatan untuk melukai atau melakukan pertentangan baik kepada dakwah ataupun kepada pemeluk Islam pada saat itu. Menariknya, kekhawatiran dan kesedihan Nabi ini

Demikian Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Amran itu ayat 176. Wala yahzunka fil Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus respon kekufuran mereka yang cepat itu, yang menghindar dari dakwah itu, yang melakukan pertentangan itu menjadikan engkau cepat merasakan sedih yang mendalam. Innahum Sungguh, orang-orang yang berpaling darimu itu, orang-orang yang melakukan pertentangan, yang mengingkari dakwah, yang keluar dari Islam, yang tengah kau sampaikan, yang menyatakan keislaman, namun juga melakukan pertentangan kepada kepadamu. Sungguh mereka semua itu tak akan mampu mengurangi sedikitpun keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu mencelakai sedikitpun Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berjuang menegakkan risalah Islam, orang-orang yang memeluk Islam dengan benar. Justru perilaku mereka itu menjadikan hukum berlaku untuk mereka, yaitu hapus gugur semua amalan-amalan yang pernah mereka lakukan, sehingga tidak mendapat peluang sedikit pun meraih balasan terbaik ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat. Walahum adzabun azim dan disiapkan balasan yang setimpal untuk mereka berupa hukuman yang sangat berat. Saudara-saudariku, ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa dinamika respon dalam dakwah itu begitu beragam. Dinamika dalam menghadapi tantangan zaman itu begitu beragam tidak semua apa yang disampaikan dari nilai kebenaran, kebaikan mendapatkan respon yang serupa. Dulu pun 15 abad yang lalu, ada yang menerima kebenaran itu, ada yang meragukannya, ada yang menolaknya, ada yang mengiyakan namun juga mengingkarinya, ada yang pernah masuk ke dalamnya namun dia keluar lagi karena alasan-alasan tertentu. Sifat kufar, nifak ataupun murtad telah ada jauh sebelum masa kini. 15 abad yang lalu. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa semua ini tidak merugikan Allah sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan mengurangi keagungan Islam sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam yang memegang teguh ajarannya, yang berusaha menampilkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan dan kesungguhannya. Karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan meyakini ajaran Islam sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tamutunna illa wa antum muslimun. Pun demikian, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh godaan-godaan lingkungan, apapun bentuknya yang bisa menukar keimanan kita dengan materi-materi materi dunia semata, dengan angan-angan fatamorgana dunia semata. Pun kita pun menegaskan, Islam tidak pernah dirugikan dengan kemurtadan seseorang. Islam tidak pernah menjadi kecil dengan pengingkaran seseorang. Justru Islam datang membawa risalah rahmat untuk menawarkan kedamaian, ketentraman, kebaikan dan selebihnya itu pilihan yang akan dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita tetap saling menghormati, kita tetap saling bertoleransi dalam kebaikan, bersama-sama bekerja, bersama-sama bertahun untuk membangun, memakmurkan bangsa, negeri tercinta. Namun persoalan keimanan, persoalan keagamaan yang telah menjadi pilihan semuanya akan dipertanggungjawabkan secara pribadi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu kita tetap dijaga, mendapatkan hayatan tajibah, hidup yang terbaik, dan khusnul khatimah, wafat dalam keadaan yang mulia. Subhanakallahumma bihamdika. Nashadu an ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.